Para siswa, setelah yang lalu kalian mengenal rumus-rumus molekul asam dan basa, maka elektrolit yang ketiga ialah jenis garam, senyawa garam. Nah, sebenarnya garam ini adalah berasal dari ion positif dan negatif. Ion positifnya berasal dari logam, dari basa. Ion negatifnya berasal dari ion sisa asam. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Contoh, NaCl. Ini kalau mengion menjadi Na plus dan Cl min. Maka Na-nya itu kalian lihat berasal dari ion basa, basa NaOH kan? Berasal dari NaOH. Dan Cl-nya berasal dari asam HCl. Nah, memang senyawa garam itu merupakan hasil reaksi dari asam tambah basa. Jadi, Na-nya berasal dari ion positifnya dari logam, ion negatifnya dari sisa asam. Bersatu Na dan Cl menjadi senyawa NaCl. Namanya natrium klorida. Jadi memberi namanya, dilanjutkan aja. Na-nya itu natrium, Cl-nya klorida, jadi natrium klorida. Gitu ya. Contoh lain. Garam K2SO4. Ini kalau mengion menjadi 2 biji ion K plus 1. Ingat K itu plus 1 sama Na ya. Bervalensi plus 1, golongan 1A. Sebanyak 2 biji. Karena sini 2. Dan ion SO4 bermuatan min 2. Kenapa harus min 2? Karena asalnya dari asam sulfat itu H2SO4. Ya kan? Asal dari asam sulfat itu H2SO4. Maka SO4-nya bermuatan min 2. Begitu, 2 biji. K-nya berasal dari KOH, ion logam K plus 1. Maka menjentuk K dan S4 ini membentuk K2S4. Nah, angka 2 ini dari mana? Muatan plus dan min itu kalau dijumlah harus kembali 0 anak-anak. Ini semula K-nya akan plus 1, S4-nya akan min 2, belum klop. Supaya klop, K-nya ini dikedua kalikan sehingga plus 2 dengan min 2 jadi 0. Maka di kiri muatannya juga 0. Gitu ya. Nah, untuk latihan, coba kalian kerjakan soal ini, dicoba. Garam CaCl2 ya, kalsium klorida. Ionnya apa dan apa? Juga garam aluminium sulfat. Al2SO43, ionnya apa dan apa? Gitu ya, dicoba dulu, silakan.